Saudara, uang tabungan milik siswa sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran raib dipakai oknum guru. Nilai uang tabungan yang tak bisa dicairkan mencapai 5 miliar rupiah. Kejadian ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar pertanyakan uang tabungan milik anaknya. Macetnya pencairan tabungan siswa karena uang berada di tangan guru dan koperasi. Saat berada di koperasi, uang tersebut disimpan pinjamkan dan akhirnya macet. Diketahui mereka yang meminjam uang adalah anggota koperasi yang kebanyakan guru dan sudah pensiun. Orang tua siswa berharap pihak sekolah dapat bertanggung jawab dan melunasi uang tabungan milik anaknya. Uang tabungan milik siswa sekolah dasar di Kecamatan Cijulang dan Parigi, Kabupaten Pangandaran yang mencapai 5 miliar rupiah tak bisa dicairkan. Terungkap uang tabungan tersebut ternyata dipinjam oleh guru yang kini sudah pensiun. Persoalan hilangnya uang tabungan siswa ini tak hanya terjadi pada tahun 2023. Sebelumnya tahun 2022, orang tua siswa juga mengalami kasus yang sama, yakni tabungan mereka mencapai 200 juta rupiah, tak bisa dicairkan dengan alasan yang tidak jelas. Ditanyain katanya uangnya dipakai oleh pihak guru, jadi pada saling lempar, dipinjam, saling tuduh. Kalau itu kan ibu berarti anaknya tahun 2022 ya, berapa kalau total, kira-kira kisaran berapa, kira-kira? 2022 itu yang total 200 juta lebih. Polres Pangandaran sudah menerima satu laporan dari orang tua siswa terkait masalah raibnya tabungan para siswa. Pihak kepolisian akan membuka posko pengaduan untuk orang tua SD lainnya yang juga merasa tertipu. Ada satu, namun ada juga SD yang lain juga kami buatkan LI karena berdasarkan patroli cyber yang kami dapatkan, ada juga SD lain yang merasa orang tuanya tertipu, sehingga kami buatkan laporan informasi untuk mengecek, cross-check, dan melakukan lidik terhadap perkara tersebut. Bupati Pangandaran melakukan penelusuran langsung hingga akhirnya menemukan jumlah tabungan siswa yang raib mencapai 5 miliar rupiah. Di Kecamatan Cijulang dan Parigi ada 35 sekolah. Dari jumlah itu, tidak semua sekolah mengalami tabungan yang mandek. Bupati Pangandaran telah membuat tim untuk menelusuri kasus mandeknya uang tabungan siswa tersebut. Saya tadi lebih banyak mendengarkan ya apa yang sesungguhnya terjadi ya, dan terakhir kita ingin menyelesaikan masalah. Saya membentuk tim, timnya adalah ketuanya Pak Inspektur, Pak Pip, Pak wakilnya adalah Pak Kadis Pendidikan. Para orang tua siswa berharap uang tabungannya dapat dikembalikan karena akan digunakan anak mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Baru keterima 5 juta dari jumlah 15.280.000. Baru satu kali pemberian. Jadi 10 juta lagi belum?